Jajaran Satres Narkoba Polres Belitung mengamankan seorang lelaki berusia 42 tahun diduga terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada tanggal 12 Agustus 2022 lalu. Pada saat hendak diamankan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, lelaki berinisial AY alias Sipit itu sempat melempar barang bukti ke arah atap rumah. Namun setelah dilakukan penggeledahan disaksikan tiga warga setempat, ditemukan bungkusan kacang Garuda hijau diduga berisikan sabu tersangkut di parabola tetangga. Jadi setelah dibuka, bungkusan kacang Garuda hijau itu terdapat pecahan batu bata dan dua plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu. Ujar Kasipenmas Humas Polres Belitung Ibda Beli Pinem kepada Pos Belitung pada Selasa 23 Agustus 2022. Ia menjelaskan proses penangkapan berawal dari informasi seorang informan yang mengabarkan adanya transaksi narkoba di seputaran Jalan Tuku Umar pada tanggal 12 Agustus lalu. Kemudian tim Satres Narkoba mengikuti tersangka yang baru saja mengambil bungkusan. Penangkapan dilakukan ketika tersangka berhenti di sebuah rumah beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Paal 1, Kecamatan Tanjung Pandan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ketika diamankan, tersangka membuang barang bukti ke atas atap rumah. Setelah dilakukan penggeledahan, disaksikan tiga orang ditemukan bungkusan kacang Garuda di atas parabola tetangga, ungkap Pinem. Berdasarkan pengakuannya, kata Pinem, tersangka sudah lama memakai sabu tetapi bukan residivis. Oleh sebab itu, tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk barang bukti didapat dari jaringan di Pangkal Pinang, ungkapnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.